Nah, seperti inilah Baraya proses membuat palupuh atau lantai rumah buat rumah panggung gini gitu. Ini proses membuat palupuh untuk rumah panggung. Kemana kalau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kampung Babakan, Pataruman, Baraya. Sekitar jam 9 pagi. Kebetulan sekarang lagi musim kemarau, jadi agak-agak panas. Padahal baru jam 9 pagi. Rumahnya masih pada ini alami Baraya. Masih pakai batu. Kita sudah sampai ya.
Mana iya naon iya? Iya. Oh. Itu bau iya. Hah? Itu bau. Ya. Sangat itu bau di naonan iya. Wah, itu gitu. Itu gitu. Uyahan gitu. Uyahan. Siap. Biasa weh, jalan-jalan. Dengan angin seger tang. Ah. Merah. Sok. Ah, gitu. Ah, iya udah mau darut kayak gitulah. Kita turun membaraya. Aduh. Make iya gitu ngeres. Lain make iya gitu. Lagi diurus. Mari berhese mun. Hese. Ayo gogok mah. Ini susah sekali berarti. Jangan jalanan mahal. Saya tinggal di domba, Bang Rip. Salah tak, Kang Otang. Domba adu iya kan? Galak mah ya. Mantap iya ya. Seberapa tahun ieu? Ya? Seberapa tahun? Setahun. Setahun. Setengah aja ieu. Tapi geus badagnya. Wah garut. Buru naon ieu mah Kang? Buru naon ieu mah nya? Hideung we kieu nya. Hideung. Ngabeleg-beg. Ngabeleg-beg. Umbara. Wah. Oke, oh, ini mau baranya. Dari mana anda? Ring-ring cicing, cahitnya mau rolok. Tiga daun talus, gitu. Oh, jadi ente basir-basir? Iya. Jalan apa? Itu, ya. Teh, nggak ada mau naon. Kalau pak lah, yang wajib tiga na ya. Baru menggilakan ya, Kang Otangnya. Serem sekali ya. Eta herang eta tanukna kanggo naon Kang eta? Oh iya wae ngom minyak. Minyak kelapa. Minyak ayam. Minyak ayam. Rayawak. Oh. Aya khusus gitu eta na. Ah iya kan dia eta. Oh eta. Jadi biar cek khususnya ke oh eta jeung eta itu teh. Jeung naon teh? Ya seorang petani ya ayam rayawak naone panawa ngarah naon atuh ngarah gede tanukna ngarah gede tumbuhna teh oh kitu cenah bebeng kitu nya gede kuat meureun nya hay ngambar geus batur armungan pan oh kitu tok-tokkeun ku dieu mah naha da ngali tina tanuk dina ieu. Saya sedikit mistis sebenarnya. Kabar dia datang ujung-ujung jena. Ya. Masa kita sama apa? Ya. Tidak ikut. Mohon ya oke, sekali bebetkan dia. Ya. Dia mah buksu nak. Kita seumur jeng budak ya. Ini mah perganan nak. Dan sama lah. Ini teh baraya hari kalau mungkin menghayat, kalau mungkin menghayat. Baik mah. Ayah lah ya anak. Doma baraya. Jadi usum halodok ya mah. Kalau gue ngari teh, ente ke sawah gitu. Jukut naon di leweng kang? Iya. Kaliana. Kaliandra. Kaliandra. Naon eno ayah Afrika. Oh Afrika beki beki lenyak. Ketibonas apa? Kendangnya teteh. Ketibonas. Jadi gampang-gampang susah kerki murinya yukut. Tapi pengaruhna kana doma kumaha eta Kang upami dang daunan kitu? Mah kana dagingna oh kana daging mah sae gitu. Beceu beureuh. Heeh. Mah pas daging mah
Beda jeung ku jukut kitu beurina. Beda jeung jukut sawah mah peang goda. Peang ampuat teh di kilotek kurang. Amun daging meunda mah kana daging ieu mah pejak di kilo na ge leuwih 20 kilo. Alah, daging na ukur aya 30 kilo. Hebat nya. Meun jukut sawah mah tamun tamun ieu ye doma adu. Aya meureunan pengurusan spesial nya naon tah? Misalnya diobatin itu diobat naon pasti adukan kan? Diobat naon wae itu teh obat teh ya, tahu nih rahasia perusahaan ya. Jadi setiap petani oge madu meureunnya madu nok naon nok nok prik dilok-lokeun kayaknya dilok-lokeun kocek heula lek kitu kaya jeung ieu apa kita naon aduh biasa yang pakai pergita oke gitu ya menambah stamina merinya ke mana iya mas kau ini kita pakai obat takang iya pangawas berah iya doma iya kira-kira iya ke pangawas ke kuntur mah kerbolatnya kelawar opat belo itu teh mun ayana mah kena genep pang itu nya 5 lebih we lah ada 8 mah ada 8 8000 oh jadi maning kene doma adu atuh sareng doma adu sama sayur marenya beda jeung sama sayur jadi dina naon teh faktor harga muridnya lebih jadi ada lebihna lah kitunya siap siap diaben kengkang ka ieu pasir naon menyabeureum beureum acan yeuh.